Welcome to AKTV. Itulah, nakal lagi. Sian Upin Ipin, kena air baja lah. Wah, dah mula tumbuhlah kawan-kawan. Kenapa macam sedih je Upin Ipin tu? Ha, tak ada apa-apa yang tumbuhlah. Kenapa boleh jadi macam tu? Pokok yang Kak Ros tanam tumbuh. Tapi Upin Ipin punya tak tumbuh. Macam mana ni Upin? Huh? Aku pun tak kenapa tahu. Dengan diorang? Sian Upin dan Ipin. Kenapa tak jadi? Mesti ada sebabnya tu. Ha, buat apa tu? Tengok tanaman kita orang. Tak ada apa-apa pun tumbuh. Itulah. Kenapa tak ada apa-apa pun? Aik, ya ke? Ha-ha. Pokok cili akak dah tumbuh. Padahal kita tanam sama-sama hari tu. Itulah. Kenapa tak tumbuh-tumbuh? Peliklah. Biji benih yang korang tanam tak elok kot. Cuba tengok betul-betul. Memang tak nak tumbuhlah. Kenapa? Sebab apa? Mesti ada sebab. Ipin, jom pergi rumah Mimi. Eh, kenapa diorang nak pergi rumah Mimi? Nak buat apa? Adilah. Jom cepat. Apa agaknya yang diorang nak buat tu? Wah, banyaknya bunga matahari dia. Banyak? Wah, berkilau-kilau. Hai, Mimi. Tengok, cantik kan? Cantik sangatlah. Kenapa kita punya tak tumbuh macam ni? Kamu ada taruh pajak? Ada? Pimpin dah buat apa yang Mimi cakap. Ada siram? Ada. Ada nyanyi? Ada. Ha? Kena nyanyi? Ha, tak takkan. Upin Ipin tak pernah menyanyi pun. Mimi memang menyanyilah depan pokok-pokok dia. Sedapnya Meme menyanyi lagu tu. Daunnya hijau, bunganya kuning, pemikat kembang lalu. Seronok bunga-bunga matahari tu dengar apa yang Meme menyanyi. Bunga matahari sangat cantik di halaman rumahku. Wow, sedapnya lagu yang Meme menyanyi. Sedap kan lagu yang Meme menyanyi tu? Tumbuh cantik-cantik ha? Saya suka, saya suka! Memang tak jemu-jemu pandang pokok matahari tu. Cantik macam saya! Dah bersambung kawan-kawan. Jangan lupa untuk subscribe. Dan tekan butang notification untuk dapatkan video yang terbaru. Terima kasih sebab sentiasa menonton AFKTV. Abang Misai harap kawan-kawan sentiasa gembira selalu. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.